Hai, Assalamualaikum. Sebelum ni saya ada post tentang setup SNR continuation. Setup ni saya sangat recommend sebab ia selalu berlaku. Ia senang untuk entry dan juga win rate dia agak tinggi dan dia juga mempunyai risk yang rendah. Okay, so jom kita start. Kat dalam pair GBP/AUD, saya ada terperasan satu set continuation. Apa yang kita nampak dekat sini, saya nampak resistance yang cukup kuat. Macam mana kita nak pastikan betul ke resistance ni kuat? Saya selalu cakap kalau nak tengok resistance tu kuat ataupun tidak, kita tukar ke line chart. So kalau dia terpacak tajam macam ni, maknanya betul lah dia kuat. Saya tak nak kat sini, saya tak nak wick ataupun shadow kat sini, saya tak nak. Saya nak yang body, dan body ni sebaris dengan rally, base rally. Ia memerlukan 3 candle sahaja untuk jadikan dia sebagai entry point. So, ada strong resistance dan kita ada rally, base rally. Okay, untuk pengetahuan anda semua, kalau anda tengok di previous video saya tentang setup ni, ini adalah mode medium sebab ada trend line yang selari. Tapi, anda boleh tahulah yang setup ni insyaAllah mesti jadi punya. Kita ada strong resistance, kita ada rally based rally, cukup untuk jadikan ia sebagai entry. Tengok betapa kuatnya resistance ni. Ni pun lagi satu, saya ada entry dekat sini. Ada sebiji dia bagi. Kalau kita tukar ke line chart, tengok ni. Satu terpacak macam ni. Okay. And then dia pula sebaris dengan rally, base rally. And then price datang semula dan retest. And then dekat sini dia buat lagi. And then ada strong resistance yang terpacak kat sini. And then sebaris pula dengan rally, base rally. Okay, and then price pun macam dari reverse ni. Okay, insyaAllah price datang semula dekat sini dan terus buy. And then kita tengoklah macam mana. Saya tak tahu bila dia akan ambil order dekat sini. Saya akan set, saya akan letaklah order saya nanti. Dia bertindak balas ataupun tidak. A few moments later. Alhamdulillah, kita tengok kat sini price sudah pun bertindak balas dekat sini yang saya datang dia ni. Dan sekarang price sudah pergi dalam 120-130 pips. Dan just, kita boleh nampak dekat sini. Price dia keep on berulang. Ini dia buat lagi. Ini pun dia buat lagi. Begitulah dia. Tak dia susah mana pun. Sebab setup ni dia simple. Dan lagi satu, insyaAllah dalam November ni, saya akan buka group private entry bersama dengan discussion sekali. Dan newbie dalam forex tak digalakkan untuk join sebab group ni hanya untuk trader yang dah familiar dengan basic support and resistance. Sebab pernah ada yang tanya saya, support tu yang ada 3 tanduk tu ke? Jam kepala tak saya nak menjawab. Saya minta maaf sebab saya tak dapat nak reply semua PM yang ada kat dalam inbox saya tu. Dan dalam grup tu bolehlah saya guide pada yang betul-betul memerlukan bantuan untuk mencari entry point yang betul. Okay? Okay, tapi make sure korang dah belajar dan dah practice dari video-video saya yang saya dah letak kat dalam channel YouTube saya tu. So, saya rasa itu sahaja. Kita berjumpa di next video insyaAllah, dan saya harap video ni dan yang seterusnya dapat memberi manfaat kepada semua trader insyaAllah. Assalamualaikum.